bersama Kenji di sini. Kira-kira si Biohazard teh ngingetin sama riff-riff gitu teh kayak hardcore-hardcore pupen gitu ya. Iya, benar-benar. Pupen banget, jet-jetnya teh enak ini. Geser-gesernya teh. Mungkin pada saat itu ya emang Biohazard jadi salah satu referensi umum gitu yeah, mungkin yeah. Ya. Karena emang mudah didapat kasetnya dulu. Gampang dia enggak bisa download dulu, enggak ada YouTube. Enggak ada dulu. Ke Aquarius aja atau yang diperdengarkan di radio GMR gitu. Tapi si Biohazard dulu emang apa rilis Indonesia license-nya benar gitu. Makanya di Aquarius. Sama, iya, Aquarius makanya dulu gampang emang ya. Banyak yang bootleg juga kan ya. Kalau enggak salah license-nya emang benar. Benar ya itu mah ya. Tadi kita di segmen pertama sudah membicarakan Kenji tentang awalnya pengenalan tentang musik ya. Yes, betul. Lalu berikutnya apa? Berikutnya masih musik lah. Masih musik atau mau ke artwork dulu nih pertama itu? Artwork terakhir. Nah, kok terakhir ya. Tapi terus, dari awal berarti maksudnya tadi kan band-bandannya banyak yang masih zaman sekolah lah. Yang akhirnya mulai jadi, nih band mulai serius nih. Itu pertama apa dulu? Band yang mulai jadi serius. Maksudnya serius itu dalam arti bikin lagu lah, bikin lagu, apa, rilisan gitu segala macam. Briefingan. Nah, tapi itu juga dari SMA juga. Pas mulai kelas 2 tuh bikin apa yang beralih jadi bertransformasi jadi hardcore punk tuh mulai bikin lagu-lagu sendiri. Saya karena ada gitar dulu akustik, teman nitip tuh. Nah, cuma orang jauh kan nitip di rumah kamu kan biar bisa dibawa ke sekolah kan. Rumah saya dekat SMA 11 dulu. Nah, ngulik gimana sih main gitar dua chord ya ini sampai akhirnya kenal lah belajar aja mulai bikin lagu briefing bareng-bareng dari situ teh jadi kebiasaan tiap bikin band iyalah nyoba bikin lagu sendiri udah meninggalkan cover version berarti ya Karena pada masa 90-an banyak banget kan cover version itu band-band ya rata-rata apalagi si kultur Britpop tuh in this party kebanyakan cover version. Cover version semua ya. Itu tuh berarti dulu satu band tuh nge-cover satu band doang. Misalkan band A nge-cover ada yang spesialisasi, ada yang kemana-mana. Cover banyak. Kalau ingat dulu yang kalau di indie pop mah itu ya Eta ya. Eta tuh udah spesialisnya Smith, Memorisei kalau enggak salah ya. Pocket Monster. Pocket Monster itu apa? Sama cover band Britpop juga cover version banyak band-band Britpop ya. Bandnya yang di cover sama mereka. Tapi band pertama yang akhirnya rilis sesuatu entah itu berbentuk EP atau ikut kompilasi apa? Hard to find. Pas era-era metalcore tuh 99-2000. Kebetulan nyantol ke Santo tuh Volendam dan kompilasi Blue Sky Records ya. Karena emang mereka kan si kiblatnya ke Hey Thousand itu. Akhirnya udah masukin aja kompilasi kita akhirnya masukin sampai single kedua pun disuruh bikin lagi single kedua kita masukin lagi ke Fallen Angel yang kedua Hard to Find duluan berarti zaman dulu ketika masuk kompilasi gitu dapat persenan gitu nggak sih kan zaman dulu teh nggak karena sih itu juga si price yang dikasih sama mereka tuh buat nge-cover majalah doang. Jadi kalau si kaset tuh buat promo nih di Indonesia di Bandung ada band ini, di Malang ada band ini. Itu promosi lah ya itu mah. Media promosi band-band lokal sih. Blue Sky. Blue Sky Record dulu ya. Metalcore semua isinya. Biasanya dulu rata-rata ya. Mostly. Tapi ada yang old school juga tuh. The Age kalau enggak salah Jakarta. Iya sempat ya. Sama mereka juga. Extreme DKI juga. Extreme DKI juga. Iya. Karena Blue Sky itu kayak nama band dari band ya kalau nggak salah ya. Dead Blue Sky ya benar-benar metalcore Dead Blue Sky ya. Lalu dari situ tuh ada langsung pindah ke fase ke hardcore punk berarti ya, hardcore old school youth crew. Dari situ nggak langsung masih ke fastcore. Langsung ke fastcore. Era 6 to 5. Dulu tuh si Hard to Find sering latihan di salah satu studio di Cibadak yang di atas di bawahnya teh satu aja kali atasnya studio di situ sering latihan bareng Restrain terus Injected di situ nggak Injected juga di situ tapi nggak berbarengan waktunya Complete Control waktu itu Complete Control vokalisnya masih Ari sering ngobrol akhirnya Ri anjir hardcore punk teh asa makin hardcore metal nggak gampangnya sesuatu yang lebih kenceng saya bilang itu kata si Ari, wah sama kan deh saya juga ngerasa energinya udah nggak adaan katanya. Kebetulan saya dapat referensi banyak dari Aryan nih. Yuk bikin band yang kenceng-kenceng. Ya
bikin lah si Set the World on Fire yang akhirnya jadi Domestic Doctor. Pertamanya apa tadi? Oh. Set the World on Fire. Oh, nama band asal itu dulu. Set the World on Fire. Lagu pertama juga dibikin di studio pas latihan. Terus udah banyak teman-teman tuh cikal bakal studio show tuh di situ. Jadi tiap latihan tuh anak-anak pada datang. Datang. Ribu aja yang punya studio tuh aja. Tong latihannya di dulu. Ribu kan. Oh, itu salah satu cikal bakal studio show di Bandung itu berarti. Asal itu dulu terus akhirnya Ari punya gagasan, kita bikin gig tapi kayak studio kayak kita latihan istilahnya studio show. Cuma nyari studio yang lebih proper. Lebih gede badannya. Itu dia si studio apa itu teh? Yang dulu di bawah batu terus kelengkong. Jawara. Jawara. Punya pelopor venue-nya tuh dua itu. Ah dulu berarti Set the World apa sih itu? Set the World on Fire. Set the World siapa yang bikin namanya Ari juga? Ari juga. Saya Ari, gitarnya Adit, vokal Joko. Ari itu bass. Ari main bass dulu. Kadang sama vokal juga. Dari situ berubah jadi Domestic Doctrine. Kenapa karena berubah jadi dulu? Terlalu panjang. Jadi orang-orang Iban mana naon sih? Baru tahu gue itu. Pertamanya dari situ namanya ya. Nama Domestic Doctrine juga dari Ari juga berarti. Pokoknya pernamaan, perbahasaan, perlindikan mah dia udah jenius lah. Udah jago banget ya. Di atas langit. Komplit Kontrol juga berarti waktu itu masih Ari ya? Dulu masih Ari. Sama Joko juga berarti ya? Komplit Kontrol, enggak sama. Joko juga Komplit Kontrol? Joko juga Komplit Kontrol. Oh iya. Omen, terus siapa? Idai. Albert juga masih. Baru dari Komplit Kontrol bikin Domestic Doctrine. Ketika pindah nama Domestic Doctrine udah ada Memet atau belum? Memet tuh belum. Memet mah masuknya pas Adit harus apa PKL kerja di Cipanas. Terus saya punya ide, Ri, kasihan si Memet teh dari Cianjur ke Bandung bisa luntang lantung ngajakan ke band we. Akhirnya jadi gitaris. Terus akhirnya ada Dede juga. Ada Dede karena yaitu perubahan materi. Saya teh pengen Ri urang mah yang explore maksudnya enggak mau fast core yang akhirnya banyak dimaki itu album itu. Tapi kita mah senang fundamental itu ya. Fundamental fun. Fundamental fun. Akhirnya ada apa elemen-elemen His Hero Is gua. Ada di beat-nya lah ya. Ada crash-nya, ada apanya. Karena satu gitar mah enggak cukup, ada satu lagi gitar sering main ke rumah. Yakinlah Dede. Berarti Dede apa di manufacturing Karma mah enggak ada? Enggak ada. Belum ada. Masih Memet tapi itu yang isi. Masih satu gitar berarti. Masih Joko juga berarti ya? Masih ada ya? Masih Joko. Vokalnya itu ya. Oh, berarti empatan tuh Joko, Ari, Memet, Ken berarti. Jir. Ini juga ya. Apa? Legend semua ya. Tapi band Fastcore pertama bukan Indonesia siapa berarti ya? Aparat Mati mungkin ya? Atau Domestic Doctrine dulu? Yang saya tahu mah sebelumnya teh Anjing Tanah dulu. Anjing Tanah, bener. Bambi, Krobar. Krobar tuh, anak-anak stres distro tuh. Terus mungkin yang apa masuk ke ranah yang lebih kental di HC-nya Manusia Buatan. Manusia Buatan. Yeah. Udah kenceng juga. Ada kita terus yaitu Aparat Mati lah. Aparat Mati. Band Mitos juga ya, baru beberapa kali main doang ya. Aku cuma dua yang sebagai semua itu apalagi itu ya. Itu jadi semua jadi itu. Semua itu mau bikin lagu apa aja pasti bagus. Itu dari lagu, dari artwork pasti bagus. Artworker semua isinya. Dari Dodo berarti langsung fundamental pun tuh langsung ke hard berarti kan ya. Nah di era yang bersamaan saya tuh punya band namanya Tuberculosis. TBC itu sebelumnya teh namanya Maximum Terror. Saya sama Dede sama kakaknya Dede awalnya Crash Grind dulu. Tapi Dede keburu Ebtanas. Aji Ebtanas. Karena emang dulu masih SMA Dede. Terus ujian akhir kan orang tidak bisa ngeband soalnya harus fokus Ebtanas. Dede kan ya udah. Akhirnya si band itu vakum tapi saya bikin lagu tapi ya jadi enggak ngegrind. Karena dapat anti Cymex sama totalitar tuh dulu. Cheers, Swedish di beat oke juga. Jadilah si kontra sosial. Kontra dulu berarti. Setelah itu teset, bikin lagu sendiri, udah ada tabungan, ngajakin lah Billy. Bill, baik tuh ngegitaran band anyar orang, di beat crust punk gitu. Ayolah mau kata dia, kayak gini lagunya. Oke, tinggal nyari personil lagi siapa. Udah tunggu Dede beres. Ebtanas. Akhirnya Billy main bass, saya main drum, Dede main gitar. Bertiga dulu awalnya. Formasi awal kontra sosial itu. Vokalnya siapa berarti? Dede. Dede main gitar ya. Nah, yang lucu lagi dulu zaman MySpace dapat kontak dari
seorang Korea tadi kan orang ya. Korea dia punya band grindcore di sana. Terus cir orang emang lagi seneng dengerin di beat-beat keras pang gini terus pengennya jadi vokalis kalian. Nah, gimana caranya? Saya aja yang pindah ke Indonesia kebetulan dia ada kerja jadi apa? Guru pengajar, ya? Iya pengajar bahasa Inggris di Tangerang tuh buat siswa-siswa Korea gitu. Akhirnya kalau latihan dia dari Tangerang ke Bandung. Briefing, latihan, balik lagi kalau main pun sama sampai akhirnya ikut ke Malaysia Singapura juga Belum ada Jakal tuh dulu tuh zamannya tuh. Belum ada itu masih pakai bis. Naik bis berarti ya kalau panjang berarti ya. Cipularang Cipularangnya belum ada. Cipularang udah kali. Belum ya. Belum ada masih jalur, puncak kalau enggak Purwakarta. Lumayan tuh itu. Jalur lewat Jonggol. Kalau macet lewat Jonggol maksudnya. Oh, itu pengorbanan tinggi juga ya. demi bermusik ya. Demi dari kontra langsung ke hard berarti karena berarti Billy sempat di kontra sosial dulu ya. Iya. Yang band metalnya itu apa sih lu teh? Metalcore. Wonderhill. Dagosin ya. Dagosin itu ya. Wonderhill ya. Dari situ keluar dari Dodo 2005. Akhirnya nemu materi sama Dede kan dulu kita nongkrong di balkot nih sama si apa? Balkot Road Project gitu ya. Sebelum Balkot Road Project. Oh masih ada sebelumnya. Reclaim the Stairs. Oh Reclaim the Stairs. Karena tangga balkot. Tiap Rabu dan Sabtu kalau misalnya satu hari Rabu entah hari Sabtu sama Dede biasa kan saya mah tebengers ya Dede ke rumah bawa Vespa kan ke balkot ayo pas di jalan Dek balik lagi kenapa nemuin riff chord dan di jalan terus ini kagok tapi iya lebar ayo tuh sama Dede balik lagi akhirnya yang jadi intro si Hark itulah yang mana lagu yang mana teh akhirnya Dek tapi orang butuh backup gitaris mana ya? Oke lah ya. Nah, bareng Dede lah. Jadi Hark tuh diciptakan di Vespanya Dede di berarti. Vespanya ya? Dede. Di sini ini langsung harus pegang gitar ini mah bisa lupa. Kalau sekarang mah kan ada voice note ya. Iya, saya direkam aja. Dulu mah harus balik harus di ini dulu. Lucu juga ya. Berarti setelah Ken sama Dede yang diajak siapa lagi personal Hark dulu? Indra ada salah satu teman yang sering main ke rumah juga dia korban dulu ya. Sering main ke rumah, teman curhat, teman dengerin koplay, kecil lah. Ayolah aku juga pengen soalnya. Nah dulu si Tuberculosis juga dia pernah dulu gitar vokal juga sempat cover Controversy dulu kita. Akhirnya sama dia. Terus kalau enggak salah cuma bertiga. Indra tuh main bass sama vokal, Dede gitar, saya drum. Di saat yang bersamaan Ari sering ikut latihan. Dan Ari pun setelah memutuskan untuk keluar di Domestic Doctrine ngelamar lah. Jadi ngelamar si Ari teh. Kebetulan Indra tuh harus cabut ke Kalimantan ada dinas dari kantornya pindah ke sana. Kan karena enggak ada Indra gimana ya kata Dede teh. Udah kan Indra teh Indra ini kan convert sekarang mah ya? Iya convert lagi. Bubar atuh ya kata Dede teh. Oh ya, bubar aja lah, udah enggak ada lagi personel. Tiba-tiba Ari, jangan bubar. Saya aja lah jadi vokalis katanya. Dan dia juga yang mengajukan perubahan nama. Asalnya namanya apa tuh? Masih ngelanjutin yang si TBC. Tuber, oh, TBC ya. Daripada bisi geringan wae katanya. TBC wae batuk-batuk wae. Iya, bahaya kan paru-paru. Akhirnya dia ngajuin nama awalnya tuh Hark It's a Living Tartar. Terus diganti jadi Hark It's a Crawling Tartar. Karena tartar sendiri mikroorganisme hidup gitu. Living sama living. Jadi crawling sama living lebih enggak rancu katanya. Nah itu tuh seperti kasih tahu enggak sih sama Ari itu tuh artinya apa sebenarnya sih? Sebenarnya kita merepresentasikan kita. Mikrobakteri gitu. Makhluk kecil tapi yang semoga bisa memberi impact besar baik gitu kesehatan maupun ketidaksehatan. Kalau Hark itu artinya apa sih itu teh? Hark teh kayak apa teriakan doang itu teh? Bukan teriakan kayak behold kayak gitu. Sih ya jagoannya asli benar. Tahun berapa tuh? 2005 berarti. 2005. Kepikiran tuh begituan belum zaman internet itu. Iya, enggak ada. Maksudnya berarti emang baca buku gitu berarti kan. Literasinya emang edan banget ya. Tapi menyangka gak sih album The One and Only Hark is Crawling Tartar gitu ya? Jadi apa ya, banyak disebut album terbaik lah. Apa coba nama albumnya? Aduh lupa gue. Dordar Gelap. Dordar Gelap Komunik. Ya maksudnya sempat nyangka gak sih itu
materi teh. Jadi blueprint te, terbaik di beat sepanjang masa sampai sekarang di Indonesia enggak, gitu. Sama sekali enggak. Justru karena dulu pengen bikin lagu kayak gitu teh, saya pengen tahu sejauh mana sih saya bisa bikin lagu misalkan musik gitu. Kalau yang raw-nya udah ada, kan ini pengen maksimal kayak gimana. Enggak ada ekspektasi lain selain menumpahkan apa isi lah ya, ide yang kepengen gitu, BM gitu ya, ke BM mana ya, bisa nggak sih bikin kayak gini, udah ke BM 5, 7 lanjut lanjut kan. Bukan. Malah setelah terus, beres recording pun kita bingung mau gimana nih, udah ada mau select release juga dulu masih mikir-mikir karena banyak keperluan lah ya kita. Sampai akhirnya kita mau ngirim-ngirim demo nyantola ke Trastedy Syndicate Singapura tuh. Akhirnya mereka yang rilisin, distribusi internasional, dan yang gak nyangka itu seminggu udah nol di kartnya tuh. Dan udah habis. Kan mereka tuh sampai ada apa yang didistribusin ke record store di Australia dan lain gitu. Sama kuantitinya udah nol. Udah pada habis itu? Pada seminggu. Padahal main belum pernah itu ya? Main belum pernah. Enggak nyangka kan habis segini. Tapi sebelumnya sempat dirilis di Bandcamp gitu-gitu enggak, di MySpace gitu? Enggak ada, belum ada, bro. Enggak di-upload dulu. Di SoundCloud itu enggak ada. Enggak ada. Berarti SoundCloud emang ada. Itu mah beli teh emang teuing weh gitu ya. Blank weh. Iya, iya. Edan sesuatu gitu aja. Tapi mungkin kadang ada kayak gitu. Apa karena sosok badannya? Enggak tahu. Mungkin karena gini kayak di radio luar, ada radio DIY juga tuh. Kayak si Kontra aja dulu. Di luar banyak orang yang nyari pun sampai yang bootleg pun banyak dulu kontra. Karena pernah jadi playlist di beberapa radio punk-punk di Irlandia. Masuk di message boardnya Prophetic System, dibahas ini dari mana katanya, dapetin MP3-nya dari mana, mungkin dari gitu juga. Dari thread-thread beren mulut ke mulut ya beren ya. Dari mulut ke mulut juga. Tapi dulu inget gak begitu pertama si Hark rilis teh, salah satu komentar yang bikin anjir bangga gitu, ada nggak? Nggak, soalnya karena emang di luar ekspektasi, jadi nggak ada ekspektasi lebih selain berkarya. Saya Ari Dede pun sama emang pengen yang maksimal. Jadi pas orang teh, alhamdulillah ternyata apresiasinya bagus juga. Nggak jadi sampai gimana gitu. Tapi ketika bikin album Dor Dar Gelap teh, dengerin apa sih kan? Bisa sekompleks itu sih musiknya teh gitu, semua masuk gitu? Semua masuk. Yang pasti mah yaitu His Hero Is Gone. Apa ya dulu yang bandnya duaan tuh, Mano inget nggak yang basis Bolt apa? Bolt Thrower bukan Bolt Thrower. lupa itu yang Lightning Bolt kan? Lightning Bolt. Terus itu unsur-unsur metal Slayer pun kan ada metalcore-nya ada cuman yang beatnya aja yang nggak metalcore si Crust atau Old School Death gitu, sama yang tetaplah root hardcore punknya mah dia ngadain Totalitar Anti-Climax di situ juga. Tapi kalau lirik semua Ari yang bikin? Lirik Ari, saya ngasih ide satu, Samsul Bahri menggugat, pengalaman pribadi. Aing pernah aing dijodohkan ke Batur, aing Samsul Bahri menggugat. Jadi lagunya orang bikin liriknya katanya. Itu ternyata artinya ya Samsul. Tapi emang lirik-liriknya juga emang canggih sih itu teh. Iya sih, benar. Gila itu kayak perumpamaan itu bisa di multi tafsirnya tuh gede banget ya gitu teh. Jadi nyeritain apa, tapi gimana caranya, cara ceritanya beda gitu ya. Runtuhnya surau Kamila anjir, bisa bikin kayak gini gitu. Iya. Lu enggak tahu ya liriknya? Tahu. Belum pernah nonton lah. Nonton di YouTube. Ultimus masih Vidi. Gua nonton di YouTube itu yang rekamnya siapa? Vidi atau kakaknya Ronald. Itu tuh satu-satunya artefak harta di YouTube-nya itu ya. Sore itu siang apa sore itu ya? Sore. Karena enggak boleh lebih dari maghrib kalau Ultimus. Oh, dulu tuh enggak boleh. Ya, kosan belakang suka pada marah-marah soalnya. Yang itu weekday kan kayaknya ya, harinya itu kalau ngeliat di videonya. Lupa weekday ya, weekend ya. Itu kan launching weekend, itu kan weekend. Itu launching Homicide kan ya? Launching Homicide. Terus di tempat lain pun ada acara. Jadi setelah acara itu beres, anak-anak kayak cabut sana. Jeruji keparat pada merasap juga ke situ. Tumplek di Ultimus. Tapi ada ini enggak sih kan, ada kemungkinan kalau Hark itu bakalan reuni lagi. Kalau kita tuh sepakat dulu. Sebenarnya saya tuh udah nyiapin materi EP. Kedua berarti. Ari pun setuju buat ngerekam. Cuma keberangkatan dia ke Belanda terus dipercepat. Akhirnya udahlah, daripada nunggu waktu lama terus mengulang sesuatu yang kelamaan, nggak perlulah
udah cukup sampai di sini Harkman. Jadi situ. Bilang gitu, akhirnya yang lain pun setuju ya kan, kita kubur dalam gelang aja. Berarti berapa tahun sih Hark teh aktifnya? 2005-2006 berarti. Setahun ya. 2 tahun lah paling lama ya. Gig pertama tuh di malam tahun baruan di Bekasi itu. Tempatnya di Balai Lurah. Anjir, serius lu? Di sekeliling itu ada ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, ada yang nasi kuning. Ini dengerin musik gitu ya, dindak, 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 dindak. Kita main di situ malam-malam mulu, seru. Tapi si materi EP itu dipakai buat band lain nggak kan? Atau masih ada sampai sekarang? Masih ada tapi belum dipakai. Belum dipakai. Tapi saya masih nggak keep di band proyekan atau gimana? Penasaran ya? Iya ya. Tapi kalau bikin lagu berarti hardnya mostly Kenji berarti? Mostly saya yang bikin. Termasuk riff-riff gitar juga, cuma Rede yang lebih deh. Fill in gitu ya. Yeah, yeah. Si fill in-nya gini aja, kamu ntar halusin lagi, dah kamu mah lebih halus jari. Kenapa gak jadi pemain gitar aja tuh kan? Terlalu, saya tuh kalau main gitar, main bass tuh selalu over power sih tangan tuh. Kontrol jadi susah. Kayak si kontra juga kalau main kontra bass ya berarti. Si kontra main bass terus si ketihan putus. Makanya sering dilempar si bass tuh udah pogongnya. Adrenalin yang main. Adrenalin manggung teh. Gampang sih om adrenalin. Tapi sempat ada kabar juga kalau kayak itu berhenti main drum tuh, itu gara-gara apa ketika beres hard berarti itu teh atau kontra? Beres kontra. Karena dulu ini kontra tour tuh ke 2010. Saya teh harus kerja in house di arena baru beberapa bulan enggak enak cuti. Diganti undur sama Ivan Subkios. Terus setelah lihat-lihat latihan si Ivan enak main drumnya gitu. Terus kamu kumaha tuh kan kata anak-anak tuh. Kalau malah orang gawe heula. Enggak lama kemudian Indra harus cabut lagi. Indra kan dulu ngebas. Cabut lagi kan basis kosong udah kamu main bass. Hayulah ya akhirnya main bass. Akhirnya main bass. Mulai main bass teh drum udah ditinggalkan juga. Dan akhirnya main drum lagi di Sunbed ya. Berarti pertama kali main drum lagi di Sunbed. Berarti setelah proses dari kontra sosial hardnya langsung ke Sunbed atau ada band lagi sebelum itu teh? Enggak ada lagi langsung ke Sunbed. Jadi si vakum dari setelah kontra sosial atau hard berapa tahun mungkin enggak band-bandan? 5 tahun ada 6 tahun lebih ya. Mungkin ya. Lebih, paling ke scene doang. Ke si kontra doang paling yang mainnya ya, yang jalannya. Kontra juga salah satu band yang antik juga itu ada ininya, ada cabangnya ya, ada cabang Bali ya. Ada cabangnya ya. Ada cabang Bali. Jadi kalau kontra sosial di Bali itu orangnya beda-beda tapi namanya kontra sosial. Oh, lagunya tetap sama tapi. Sama. Cuman yang main beda orang. Beda orang. Oh, bisa di franchise gitu ya. Franchise. Jadi kalau Otra yang tertarik ke franchise kontra sosial bisa langsung hubungi aja ya kawan-kawan kontra sosial. Tapi ada di Bali mah sekarang mah yang aslinya ya. Dulu mah kan cuma satu orang doang. Ivan sama Ivan. Budi. Di sini kan Toro. Saya mah udah cabut. Karena udahlah fokus gawe heula kan saya teh. Bertahun-tahun ngeband akhirnya cir lupa sama tanggung jawab. Walaupun jalan gitu ya, cuma pengen lebih fokus. Yang akhirnya ngerasa mentok sendiri juga pas lagi jenuh. Kayaknya kudu ngeband lagi. Masukin band-bandan nih gitu ya. Emang harus butuh pelampiasan lain lah ya. Dari kejenuhan tuh akhirnya bikin si Sunbed. Sunbed itu ya. Tapi dari pertama ada Dodo, ada kontra sosial, ada hard, terus tiba-tiba jadi Sunbed gitu. Maksudnya dari musik teh jauh banget itu kenapa kan? Nah, sebenarnya perjalanan karir di bidang musik teh dulu teh sempat ngelacur dan dulu drummer teh susah. Jadi selain ngeband punk, hardcore punk, fastcore, saya juga ngeband di salah satu band Britpop, cover version Bandung tuh. Saya juga 90-an main di Indies Party. Terus itu bawain apa kan dulu covernya? Menswear. Menswear. Sama apalagi ya dulu di LAS, Northern Uproar juga. Nah terus punya band ska juga, main drum sama session player buat band ska lainnya main gitar. Tak mungkin dari si roots yang band Britpop ini, karena emang di era yang bersamaan juga saya mendengarkan apapun gitu. Jadi nama terbuka lah. Good music is a good music. Nggak membatasi. Nah, satu saat is pengen nostalgiaan juga sama masa-masa itu yang belum pernah tercurahkan karya. Akhirnya gigitaran 2017 tuh di voice note disimpan itu berapa akhirnya jadiin sama si Jali. Bikin band nih orang orang udah nggak tahu musik kayak gini mah. Orang ngikutin aja kita coba akhirnya mau ya 2017 tuh si Sunbed.
Berarti pertama Jali, Kenji, Moyan. Satu lagi siapa sih? Nah, udah Duan, ya? Duan dulu. Duan dulu berarti. Jali sahanya vokalis. Oh, teuing kebetulan satu saat ada gig tuh malam-malam ada si Moyan. Moy jadi vokalis orang lah. Hayu atuh kata dia mau datangnya gini. Ya hayu mau. Oh. Bertiga dulu. Pas mau sesi recording karena kurang ngerasa tight soundnya. Ya. Yeah. Akhirnya kita ngerekrut Zulfi jadi gitaris. Dari Sunbed kenapa enggak jadi gitaris kan milih menjadi drummer? Kan lagu dari Kenji hampir mostly kebanyakan dari Kenji kan. Ya, benar. Karena saya teh punya kolesterol dan tensi tekanan darah tinggi. Harus olahraga yaitu salah satunya main drum. Salah satunya main drum. Daripada futsalnya. Tenaganya rebutan buat lari sama buat nendang. Futsal mah susah ngumpulin 10 orang itu. Susah asli. Ngeband aja lah dan emang bener kerasa. Si buat kardio teh. Kardio dep teh bener. Kardio dep, kardio dep. Berarti ada Julpir, ada penambahan lagi sekarang mah ya, jadi lebih banyak setelah, ya. Setelah Moyan harus cabut ke Bali karena ada gawean di sana. Akhirnya kita nambah vokalis dan vokalis kan bisa main gitar tuh. Akhirnya kita ngerekrut Imung di posisi ritem gitar. Terpisah sama Julpir. Sama Oing juga. Ngisi posisi keyboard. Sequencer. Tapi kalau pas ketika awal Sunbed gitu kan maksudnya Ken tuh pengalaman udah banyak gitu ya. Ngerasa apa ya? Ngerasa jadi ada kesulitan nggak sih maksudnya? Karena kan band baru terus udah lama juga nggak ngeband gitu ya. Ada kesulitan yang kayak, aduh ternyata harus beradaptasi apa-apa gitu ya? Adaptasi lagi gitu. Ya pasti. Komo sekarang kan kita harus mengikuti kultur generasi yang beda generasi. Tapi saya percaya sekecil apapun apresiasi pasti ada. Ekspektasi besar setiap bikin band nggak pernah bikin ekspektasi besar ya. Penting mah seneng bikin mainnya, mainnya ada suka syukur nggak juga ya, memuaskan diri sendiri lah ya. Benar, memuaskan diri sendiri. Ternyata ada aja. Oke, okay, kalau gitu Sunbed tuh sempat jadi band yang tiap minggu main. Iya. Capek tuh ya. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali waktu itu pernah sempat. Sabtu Bandung, Minggu Jakarta. Kayak gitu ya. Karena mungkin agak dibatasi bukan. Karena umur juga ya. Diatur ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk sesi kedua dulu aja ya. Ini 4 lagu lagi pilihan dari Kenji. Yap. Bener ya 4 ya? Ya 4. Yang terakhir berapa berarti? Oh itu aja pindahnya 1 berarti 3 aja. Nah. Oke, yang pertama dari What Happened Next dengan What Happened Next. Judulnya tuh What Happened Next. Enak esek ya. Badar. Ini kenapa milih lagu ini? Nah itu era-era Fastcore 2000-2001. Dari sekian referensi di Oath, 97K, Ruination, Hell Nation. Cuma ini yang nyantol sama Spice mungkin ya. Cash juga. Ini yang paling nyantol. Kalau Saint Red itu nyantol nggak Saint Red? Saint Red, lumayan lah. Lumayan lah ya. Karena flat. Kalau ini kan lebih dinamis. Iya, dinamis. Oke banget. Kalau tapi kalau di RI gitu dengerin nggak sih? Dengerin. Thrash metal dulu. Nuclear Holocaust dengerin. Karena kakak kan koleksinya. Metal, thrash metal ya. Sebagai lagi kenapa lagu ini kan berarti ini pas zaman Fastcore berarti dengerin ini yang kerma. Fastcore tuh jadi ini banget tuh. Kalau misalkan mau Dodo mau main, misalkan kan malam ntar main di sini dari pagi itu nyetel biar dapat dulu ya ini buat ya dapat dulu sampai menonton DVD-nya yang di Chicago tuh yang bareng live sal tuh lihat si Max Ward main drum jadi aja pengen kayak gitu ntar ngebakar semangatnya lewat itu dulu pemanasannya di situ seharian di situ. Ini Fastcore band-band capek deh topinya yang gini topinya. Sekarang ini topinya betuna. Dulu anak-anak Fastcore WHXNX di sininya teh What Happened Next kuning ya biasanya. Lalu yang kedua ini Youth of Today dengan Youth of Today. Kita mulai pilih lagu yang ini kan. Jing 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 je de jing 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 je de jing 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 je de. Ini tahun 94-95an tuh yang si band hardcore punk itu mulai bertransformasi ke band hardcore yang lebih age gitu. Karena kita tuh mulai kenal sama kultur skateboard di sekolah, latihan di sekolah atau balkot lagi kosong dulu. Kebetulan ada kakak kelas dia tuh lebih duluan main skate di hobis. Oh kalian main skate juga di sekolah kan? Iya tapi masih seadanya. Ini pakai yang murah nggak tadi? Kalian tuh ngeband loh. Bandnya apa? UK 82an, punk rock gitu kayak. Dia dikasih mixtape. Kasih mixtape C90 tuh dulu isinya Youth of Today, Gorilla Biscuit sama Project X.
ini yang soundnya menang banget, Youth of Today. Oh, dari sekian banyak lagu. Kalau nggak salah Complete Discography dia dulu dikasih. Complete Discography lagi. Ya, kan itu kan dulu banyak orang yang kolektor terus barager. Jadi satu band-nya, nah buat referensi. Nah dari situlah yang pertama kali mulai belajar bikin musik. Berarti itu pahalanya besar ya orang-orang yang dulu iya, bikin mixtape itu ya, ngopi-ngopi ya. Jadi memudahkan orang-orang untuk membeli satu kaset aja. Itu yang membangun Bandung mungkin ya, sekena Bandung aja. Orang-orang tersebut ya. Lalu yang ketiga, God Save the Queen dari Sex Pistols. Apa ini kan? Nah, kalau ini mah saya teh apa nyaman dengan apa yang diberikan oleh kakak saya. Dicekokin ya teh heavy metal, glam rock. Yang kayak gitu-gitu. Terus satu kali di JMR tuh ngedenger tuh apa yang namanya punk rock, tuh, kayak Kennedys, kayak Sex Pistols, Ramones the Clash tuh. Ih bisa nyanyi itu sih. Jauh dari skill yang sering saya denger di kuping gitu. Dari SD SMP tuh yang denger punk rock tuh atebek ya, ngewa. Gak suka soalnya. Satu sore kelas 1 SMA ngerjain PR matematika tuh masih dengerin radio itu juga. Inilah pas masuk intro God Save the Queen ini. Oh dulu itu ya zaman ya coret-coretan sama band ya. Terus kalau jaket sport pun jaket foto kayak gitu pakai emblem bendera Inggris. Oh. Pakai rantai sering dipanggil sama kakak kelas. Siap budak punk rock anjing ke dieu. Sering dulu kayak gitu siap budak punk rock. Mana orang mana? Orang punker ah. Oh, mangga tuh. Karena kan rumah dekat sekolah. Kamsi mah ya.